Syederalun, beredar kabar anggota DPRD Tanjung Balai Sumatera Utara yang baru saja dilantik, Mukmin Mulyadi, ternyata masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Dirinya menjadi DPO dalam dugaan keterlibatan kasus narkotika jenis ekstasi sebanyak 2.000 butir. Hal ini dikonfirmasi oleh Direskrim Narkoba Polda Sumatera Utara, Kombes Yemi Mandagi, pada Selasa 11 April 2023. Yemi mengungkapkan status DPO Mukmin Mulyadi telah melekat sejak Oktober 2020. Yemi juga mengatakan pihaknya telah melayangkan surat panggilan kepada Mukmin Mulyadi. Adapun surat panggilan tersebut meminta agar Mukmin dapat diperiksa pada Kamis 13 April 2023 mendatang. Untuk proses selanjutnya, Yemi mengatakan kepada publik untuk bersabar menunggu hasil pemeriksaan. Di sisi lain, berdasarkan isi Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP Pengadilan Negeri Medan, nama Mukmin Mulyadi tertulis dalam dakwaan terhadap Ahmad Dairobi alias Robi. Pada dakwaan terhadap Ahmad tertulis bahwa Mukmin terhubung dengan Robi terkait transaksi narkotika. Mereka diduga terlibat dalam transaksi 2.000 butir narkoba jenis ekstasi.